Next station, Hali. Di sini. Nah, ini kita udah menjelang keberangkatan. Ini ke Bandung nih kalau nggak salah setengah jam. Kita berangkat dari stasiun Halim tepat jam 9. Akselerasinya ini lembut banget ya, bisa langsung banter. Nah, itu di sisi jalur kereta ini dipasang peredam ya. Ini biar apa namanya, buat ngurangin bising. Nah, ini kita masuk terowongan dan kita akan geser ke sebelah kanan, sisi dari tol Japek. Kita ada di Japek sekarang. Nah, itu stasiun LRT. Nah, itu pas ada LRT yang masuk nih.
346 km per jam. Nah, kita coba nyuting ke jalanan aja ya. Mau sampai Kerawang aja kita. Ush, Babelas Kerawang. Ini stasiun masih dalam progres ya. Kursinya standar sih, enak lah, masih nyaman. Toh ini kan hanya perjalanan nggak sampai 1 jam ya, jadi masih oke lah. Bisa lihat ya, untuk getarannya sih masih standar. Terus dari TVRI anteng. Terowongan Sasak Saat bukan? Oh bukan. Oke, kita masuk di mana lagi sekarang? Kecepatan udah di 317. Ini kita mau akses ke speedometer memang nggak mudah ya, karena ini kencang banget jalannya.
Bahkan sinyal pun kita matiin ya, karena memang pusing handphone yang kalian ini tuh kencang banget. Jadi buat nyari-nyari apa namanya pemancar kayaknya nggak sanggup ya. Satu gerbong ini nggak sampai 30 orang ya. Jadi kalau yang mau dapat jendela ini masih adalah potensinya. Tadi kan di Kerawangan kan kita bablas ya, jadi ini next stopnya tuh di stasiun Padalarang, jadi ini cuma berhenti di satu stasiun ya, di tengah jalan. Ini salah satu terowongan yang cukup panjang dan kopi kita masih stabil. Ini nikung ke kanan ya, gila ini bikin terowongannya mantap nih. Mantap ya. Nah, jadi apa kalau kita papasan ini ada sensasi guncangan ya, sedikit guncangan. Terowongan lagi. Udah habis kopi kita, jadi cukup. Ntar tinggal kita buang sampahnya. Nah, jadi selama perjalanan kita masih bisa minum minuman ringan ya. Tapi jangan makan nasi bungkus atau apa. Bang, maaf. Terima kasih, Bang. Nah, jadi barusan kita buang sampah botol kita. Nah, itu ada tol Cipularang sama kereta api Jakarta-Bandung yang biasa. Nah, ini kita sebelah nama jalan tol ya. Ini kalau nggak salah kalau di stasiun itu daerah Cilame deh. Wow. Nah iya kan, ini daerah Cilame kalau nggak salah.
Nah, jadi untuk ininya kosong ya. Ini coba kita hitung manual ya. Untuk top speed ini memang pas di 350 ya. Kalau maksimal kecepatan dari kereta ini adalah 380 km/jam. Nah, tapi kita pakai eco drive aja ya. Ini kereta tuh kalaupun lari cuma 200 masih tetap lebih kencang. Nah, ini kita ada mulai retard ya, ada perlambatan di sini. Oke guys, kita menjelang masuk stasiun Padalarang. Bang Tio, emang ada feeder? Feeder udah jalan emang feeder? Sekarang belum ya? Masih belum ada. Nah, jadi untuk feeder ini belum jalan ya. Bang Tio Gunawan. Nah, ini kita udah masuk di Padalarang ya. Mantap ya. Kita setengah jam aja loh ya, cuma untuk nyampe ke Padalarang. Ini kita masih bablas di Kerawang soalnya tadi. Karena kan belum jadi ya. Nah, kalau kita naik kereta api Argo Parahyangan, kita akan ketemu sama ini di sisi kiri. Nah, itu jalurnya ada di sebelah kanan ya. Ntar mungkin kalau pas arah baliknya aja. Ntar pas arah balik aja deh. Itu kan di situ tuh. Nah, tapi nanti aja deh. Nah, ini kita udah sampai di Padalarang. Kita berhenti di Padalarang. Nah, ini ntar kalau udah beroperasi normal, nanti kalau mau turun di stasiun Bandung, dari sini sudah ada feedernya ya ke arah stasiun Bandung. Dan kalau mau yang ke arah Garut Cibatu, bisa juga naik lokalan daripada Larang. Nah, tapi selama uji coba ini belum ada feeder ya. Kita langsung menuju ke stasiun Tegaluar. Nah, ini kalau kita lewat jalur kereta api biasa, ini kita akan belok setelah stasiun Gado Bangkong. Ini kita full di atas ya, jadi hampir nggak kelihatan apa-apa di sini. Nah, ini jalan tol ya nih. Di sini kecepatannya masih standar aja ya kalau di sini. Ini kanan kiri dikasih peredam nih. Di
di sebelah kanan juga sama. Masuk terowongan lagi. Bisa kita pakai kalau silau ya. Hampir sama kayak kereta api komuter. Ya. Bukan kereta komuter, kereta api apa namanya jarak jauh yang generasi baru. Tapi ini kalau mau dinaikin enggak perlu diturunin dulu, jadi bisa naik turun. Nah. Jadi tuh dia tuh powernya tuh nempel di sini ya. Daerah yang belum terjamah sama sekali ya. Di sini kita bisa menikmati apa namanya suasana Bandung ini apa kabupaten. Si mbak-mbaknya nih luar biasa ya, jadi menarik, jadi magnet nih kereta cepat ini. Ini peredam suaranya persis kayak yang di samping Dubes Amerika ya. Jadi mereka tuh sampai nggak mau lihat ada KRL lewat gitu, mungkin takut ditimpuk kali dari atas ya. Kalau kita balik di sebelah kiri enak juga ya. Boleh juga kayaknya.
Guys, ternyata dari Padalarang ke Tegaluar ini jauh juga ya. Hampir ke arah Rancaekek, guys. Ini kita cuma dapat sedikit bisa ngeliat ke depan ya, karena ini ada peredamnya di sini. Mungkin kalau nggak ada peredam suara bisa berisik banget ya. Yang ke arah Cicalengka nanti kita coba lihat ya. Nah, ini ada yang relnya 3 batang ya. Untuk kecepatan dari Padalarang sampai ke Tegaluar ini nggak terlalu cepat ya. Sekenceng di petak Jakarta Padalarang. Oke, abis ini kita langsung cas handphone dan ke toilet. Terus digas lagi nih kayaknya. Nah, ini kita udah mulai perlambatan. Ini kita udah sampai di daerah mana nih? Itu kelihatan Masjid Al-Jabar ya. Masya Allah. Biasanya tuh jalan keretanya ada di sana. Ini tol yang ke arah Cilenyi. Nah, itu ada Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Salam dari The Jackmania ya. Sehat-sehat terus. Masjid Al-Jabar, Bang Teo. Nah, ini kita udah sampai di Tegaluar dan kita udah mulai melambat. Kecepatan kita udah mulai menurun. Nah, itu ada bis Budiman yang pasti dia pakai Mercy ya. NX Engine Management. Ini rest area.
Ini kalau dari sini nyegat Prima Jasa kayaknya bisa ya, yang dari arah Garut atau yang dari arah Tasik kalau mau ke arah Lebak Bulus. Ini kita udah bergerak di jalan biasa ya, ini ya, jalur biasa ini. Nah, kita udah sampai di stasiun Tegaluar. Tepat 45 menit, mantap ini. Kita bisa lihat jam 9.45. Kita berangkat jam 9.00.